muda-muda pada putus sekolah. Gua kira kolornya sekolah nyampe SD mau jadi sarjana. Babenye pegawai negeri udah gak kerja lagi, dipecat karena korupsi. Rasain anaknya jadi gile, hanya ngandelin babe. Penghasilan gak ada, akhirnya dia jadi gile. Babenye pedagang besar udah gak aktif lagi, bangkrut lantaran judi. Anaknya sok gengsi, dia kagak peduli. Gesit dan sedikit jujur, jangan banyak-banyak jujurnya, ntar gak kebagian lo. Ada pepatah mengatakan tuturi handayani, yang artinya kalau lo ikut kenduri jangan bawa besek sendiri. Oh kasihan. Cita-citanya tinggi, pengen jadi presiden. Lo, apa enggak salah? Akhirnya tak tercapai, daripada enggak kerja.